rasanya kalau tidak mencicipi Tradelink ketika berkunjung ke kota Praha, ibu kota Republik Ceko. Jajanan populer khas kota Praha ini bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota. Selain rasanya yang lezat, makanan ini sangat praktis dan cocok untuk dimakan sambil jalan-jalan menikmati keindahan kota Praha. Tradelink ini terbuat dari adonan roti yang digulung pada batang panjang dan kemudian dipanggang, lalu ditaburi campuran gula dan bubuk walnut. Dahulunya, Tradelink ini hanya berupa roti saja. Tapi sekarang, jajanan ini mulai populer dengan menambahkan berbagai variasi seperti es krim, selai, krim, bahkan potongan buah segar di bagian tengahnya. Harga Tradelink original tanpa tambahan apa-apa adalah 60 korun atau sekitar Rp32.000. Dan apabila kita ingin menambahkan es krim atau krim, kita perlu membayar 110 korun atau sekitar Rp59.000.